Halo Malindia, bersama saya, bersama Kusuma. Saya berada di Garden Tomb of God, berada di Colorado Springs di Amerika Serikat. Yesus suatu kali bertanya kepada Simon Petrus, Simon, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Menurut kepada yang lain. Ada yang berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah Musa. Tapi Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan itulah Yesus berkata kepada Petrus, bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Allah yang mengatakannya kepadamu. Petrus menyatakan, di atas suatu gang ini akan mencemaati dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ya berarti ada satu buah batu yang begitu secara alami bisa ditopang dengan batu yang kecil. Dan kita tahu di Caesarea Filipi, di Banias, di tanah perjanjian di Israel, Yesus berkata, di atas tukang ini berikan jemaatku. Artinya bagus sekalian, selama Anda yang pertama melakukan janji Tuhan, yaitu Anda percaya Yesus Kristus Tuhan, Anda ditanam pada gereja. Gereja bicara eklesia, gereja bicara soal yang dipanggil keluar, bicara diakonia, orang yang menjadi berkat bagi orang. Dan Tuhan berjanji bahwa kalau di atas tukang ini akan berikan jemaatku, dan Allah maut yang kedua tidak akan berkuasa atasnya. Untuk Anda bergabung di gereja Tuhan, di gereja Bethany Hope of God, Anda akan ditanam Tuhan dan Anda akan dipakai Tuhan seperti imamat yang kerjani, umat pilihan Allah, dipakai untuk kepunyaan Allah. So itu, cintailah Tuhan sungguh-sungguh, layanilah Tuhan sungguh-sungguh, dan lakukanlah dan akui Yesus adalah Mesias satu-satunya. Ya Tuhan, ya Juru Selamatmu, percayalah, sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus selama. Dari The Garden of God di Colorado Springs, Amerika Serikat, saya mengajak Anda jadikan Yesus Mesias dalam hidupmu. Dan aku dia Mesias, Juru Selamatmu. Karena dia berjanji, Allah maut akan menguasainya. Dan gereja Tuhan adalah saudara dan saya, baik Allah yang sesungguhnya. Tuhan berkati Anda semua. Shalom. Haleluya.